menuju ke Bekasi dulu untuk ketemu dengan Tar Riders di sana. Tapi kita ada pemberitaan pertama yaitu ke Citos. Nah, sana juga ada teman-teman dari Bogor. Jadi kita kesana dulu sekarang bareng teman-teman. Dari sana kita ke Baduga itu Purwakarta. 20 menit. Itu rencananya. Baru dari sana kita langsung ke Bukit. Sehat ya semuanya ya. Setelah makan dan perut terisi, akhirnya gue dan tim melanjutkan perjalanan lagi. Nah, kali ini kita benar-benar antisipasi hujan yang gak tahu kapan akan turunnya. Perjalanan kali ini cukup ngebikin gue dan tim kewalahan. Dengan total tim yang cukup banyak, akhirnya diputuskan untuk membuat 2 tim pada saat perjalanan. Nah, tim gue sendiri beberapa kali harus terpencar karena satu dan lain hal. Dan jalanan yang kita lewatin ini pun gak gampang loh. Sampai-sampai HP Kang Adol harus terjatuh. Wah, tumbal nih. Ya Allah, ini gimana ceritanya? Pecah 1000. Jadi lagi tadi perjalanan kita mau
ternyata handphonenya jatuh remuk ke lindes mobil. Ya Allah, lu udah sempet kebeli belum? Belum. Udah kelindes. Banting aja sekalian apa? Bayarin deh 10.000. Tak ada dibayarin kan 10.000. Setelah beristirahat sejenak di pinggir jalan, gue dan Kang Adol pun melanjutkan perjalanan. Perjalanan panjang dan menempuh trek yang berliku-liku, akhirnya kita sampai juga nih di Bandung. Waduh, hujan yang turun benar-benar bikin badan gemeter sepanjang jalan. Udara Bandung yang dingin bikin pengen cepet-cepet beristirahat sih sebenarnya. Tapi gue dan tim menyempatkan buat berkunjung ke Biker Brotherhood Motorcycle. Dan sampai di sana, gue dan tim langsung disambut dengan hangat. Kang Dede, berapa tahun kita ketemu? Pokoknya sudah 76. Iya. Hitungin ya. Iya. Kang Dede, capek banget ikut ini. Ada yang mau dimakan nggak? Ada bisa diminum beri makan nggak? Oh, kan di sini kita bisa pesan kopi di sini di 26 Cafe. Kalau mau bikin tato, ada tuh di 2 tato. Kalau mau, kalau kedinginan habis kucing, tinggal beli di dalam. Kurang apa lagi? Cakep. Mau main biliar ada di dalam. Ini kaitannya konde mau ditato tapi biji matanya. Sama Radit dan katanya dia mau menikah loh. Wey, tahun depan. Kayak pindah dulu deh. Sama laki nikah. Sama laki. Tergantung. Amin ya. Magrib nih. Amin ya Allah, malaikat lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas kunjungan dari saudara-saudara kami dari Raiders pada malam hari ini. Semoga persaudaraan ini dapat berjalan terus dengan baik. Amin. Rahmatilah persaudaraan kami. Amin. Berkatilah persaudaraan kami. Amin. Abadikanlah persaudaraan kami. Amin. Brotherhood forever. Forever brotherhood. Akhir dari touring hari pertama kita di Jakarta dan bersiap-siap untuk istirahat. Tadi rencananya kita masih mau main-main dulu, tapi badan dan usia berkata lain. Sampai jumpa di hari kedua, bye-bye. Pagi pun akhirnya datang. Semua bersiap untuk kembali menantang panasnya aspal jalan. Nah, pagi ini gue harus merelakan kebahagiaan bersama mereka. Gue harus terbaring lemas dalam selimut kamar. Kenapa lu, bos? Gue meriang. Tumben meriang. Main ke hujanan panas. Hujan panas, hujan. Terus ridingnya gimana? Gak tau lah. Gue bisa sih. Bisa gila. Ini gimana nih? Lu istirahat aja. Gua udah ready. Tiba-tiba gini ya. Nah, sih pikiran habis telepon nih. Kayaknya enggak juga deh. Iya, enggak mungkin ya. Kenapa sih? Pikiran habis telepon. Nangis-nangis, sedih.
nangis langsung jadi begini. Nelpon siapa dia, Dek? Telepon enggak ada. 38 masih belum turun. Kita mau harus minum 4 jam lagi. Ini gua tinggalin aja. Liwan. Mau susu Bear Brand aja enggak? Heeh. Udah habis minum obat. Obat. Semua iya. Nanti. Ini gua tinggalin. Sis, yang koper-koper yang belum turun ya. Makanya aku. Tapi lidah masih ada rasa. Mas, Gue deket dia ini, kita semua satu kesini nih kan. Itu bos gue, Pak Hendra udah meler tadi manggil gue, Ki. Dengan berat hati, perjalanan hari kedua gak bisa gue lewati.